Dapatkan produk Pure Look secara lengkap di Pet Station BSD City. Dog Lovers Indonesia, kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren se-Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita bersama Putra Penjelajah Nusantara. Dibalik dong. Yeah. Hari ini kita akan talking-talking bersama anjing Tibetan Mastiff. Ya, yeah. Telat gue datang ini pagi nih, masih jam 7 pagi. Ya. Yeah. Eh, makanya apa? Tuh, udah datang tuh. Masuk lewat mana ini? Halo, ini Putra. Ya, halo, kok. Halo. Iya, siapa anjing tuh? Belum. Jadi ceritanya gini loh. Katanya anjing Tibetan itu teritorial banget. Jadi buat kita buat ngobrol ke kennelnya nggak bisa karena anjing pasti galak. Ya, takutnya teritorial. Nah, makanya sekarang ketemuannya di sini. Ya. Ya. Nah, di sini pun ya. Katanya kau Gunawan ini gue mesti masuk dulu ya? Ya, kau masuk dulu, baru nanti dia masuk supaya dia nggak merasa ini wilayah dia. Oh gitu, emang dia bisa nerekam? Enggak sih, cuman kita nanti bisa gue pegang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, kalau gitu gue masuk dulu, masuk dulu. Itu. Put mau nanya apa? Saya mau nanya, kok beda sama Tibetan Cina Tali ya? Mungkin beda sifatnya siapa nih? Siapa? Sisirnya ya. Oh, halo Ci. Halo, ya ya. Jadi, mungkin tiap, makanya maksudnya Tibetan itu galak ya? Bukan galak, protektif. Protektif. Nanti kita ngomongin setelah anjing yang masuk, gue masuk dulu. Ya. Gue mau membaui diri dulu. membaui lapangan ya. Jadi gua mesti ngebawain dulu, Put. Ya. Ini nggak boleh berak di sini, Put. Patente ya. Gesek-gesek dong. Gesek-gesek ini biar baunya baunya gua nih, bau gua. Gua mau kencingin semua area dulu supaya ini wilayah gua. Jadi gua mesti punya aura yang bilang ini wilayah gua. Udah bagus loh. Nah, kayak Superman. Ini wilayah gua. Dadanya lah. Ada huruf S di sini. Bidang. Ada huruf S. Enggak ada. B. Ada. Hmm. Enak ya tempatnya? Iya. Gede bener om. Gede. Wah biasa. Ini kuso. Boleh dipegang? Boleh. Tunggu biarin dulu. Namanya siapa? Kuzo. Kuzo? Mm-hmm. Put mic-nya nyala gak, Put? Nyala, Om. Lu takut gak, Put? Enggak juga, gede begini. Yang pas di Indus, pas burung gue lagi. John Wick bawa Kuzo? Enggak, John Wick kan anjingnya kan, kalau gigit. Kenapa? Burungnya di Indus. Jangan spoiler, gue belum nonton. Udah boleh pegang ya? Kuso ini umur berapa? 3 tahun lebih sekarang. 3 tahun lebih. Nah, dulu importnya Hongaria sama dari Hongaria juga. Sinatali itu dari saya juga kenalnya. Nah, itu pas lagi diimport umur berapa? 6 bulan. Masih kecil. Iya. Ini Tibetan buat ukuran segini udah cukup besar loh. Ini udah oke. Okay. Ada yang lebih besar segini enggak? Enggak. Udah, ini udah. Ini udah 70 kilo. 70 kilo begini. Ya. 70 kilo, kuahnya cuma 65 kilo, dia nggak makan tempe sama buncis. Dia makannya apaan ya? Dia makannya apa ya? Raw food. Nah, ada yang nanya ya, nggak tahu si Margunsu apa yang nanya ya. Kalau segede apa? Cil! Hah? Cil! Masa badan 70 kilo kecil? Iya, kalau raw food itu malah dikit, oh. Kering. Kalau dog food, banyak. Malah jadi... Sehari makan raw food berapa kilo? Sekilo. Sekilo. Kalau makan dog food? Dog food bisa 500 gram. Apa ya siapa ya? Apa ya lu, Put? Lagi syuting. Udah bisa pegang?
Yang mana? Nih, kenapa lu pilihnya Tibetan Mastiff? Oh, lagi? Awalnya nggak Tibetan. Awalnya saya ada Husky. Nggak, kenapa lu suka Tibetan Mastiff gitu loh? Pertama saya suka anjing gede. Anjing gede. Kedua di Indonesia belum ada waktu itu. Oh ya, kan lagi ngetren deh sampai miliar-miliaran di Cina ya. Iya, di Cina. Tapi itu hanya di Cina sebenarnya. Juga itu juga yang kualitas tertentu kali. Di Cina itu karena mitos sebenarnya. Dia mitosnya apa memang? Mitosnya kalau di Cina itu belum disebut orang kaya kalau belum punya Tibetan. Oh. Makanya saat itu OKB itu rame-rame beli sampai 1 juta dolar terakhir. Nah, Tibetan ini kan baru 5 tahun ini kan ngangkat namanya ya. Sebetulnya Nianjing udah lama ya? Udah lama. Kenapa baru terkenal sekarang? Karena nggak ada di Indonesia waktu selama itu kan. Bukan di Indonesia, di Cina, di dunia. Di dunia iya. Juga termasuk itu ya, termasuk. Nah, apa? Ini kan baru tahun 2002 atau 2006, saya lupa, baru mulai di show. Kalau di FCI baru mulai diakuin kapan? 2002 atau 2000 berapa? Oh, jadi walaupun anjingnya sudah, ini anjing zaman primitif loh. Iya. Termasuk anjing primitif yang dari zaman 1000 tahun, 2000 tahun yang lalu kayaknya. Nah, cuman baru diakui oleh FCI baru-baru ini kayaknya. Bukan diakui, di showin. Di show kan. Ya. Baru rame ada show kan. Westminster. Nah, kenapa lu ngambil anjing asli Tibet ini Cina ya? Kenapa ambil dari Hungaria? Jadi gini, ada dua type, ada tipe Eropa sama tipe Cina. Apa bedanya tipe Eropa sama tipe Cina? Sebelumnya saya udah riset-riset kan. Sudah riset, lihat di YouTube loh, kok anjing Tibet ini galak sekali nih. Saya juga ngeri-ngeri juga awalnya. Nah, saya riset-riset, kemudian saya tanya-tanya, ternyata ada dua tipe. Satu tipe Eropa, satu tipe China. Nah, setelah saya riset lagi, saya tanya-tanya breeder, ternyata Eropa ini sudah ada campuran DNA Rottweiler. Hah? Kemudian ada Bernese Mountain. Kok udah dicampur? Ya, karena sangat primitif. Dicampur supaya lebih pintar. Dengan Rottweiler ini jadi lebih smart, lebih trainable. Nah, China ini dicampur dengan cow-cow. Bisa bayangkan nggak Tibetan campur cow-cow jadinya gimana gitu. Makanya itulah yang warnanya mirip cow-cow ya. Betul. Nah, China itu lebih pendek. China lebih malah lebih pendek. Lebih pendek. Ini. Lebih mirip cow-cow. Gua pernah lihat foto di China yang kepalanya gede begitu sama bulunya. Apa gede di bulu? Gede bulu. Ini kalau bandingin mukanya sama gua. Gede mana, Bud? Gede muka dia, Om. Wah, ngeri caplok. Apa, Bud? Bantes mukanya kayak Rottweiler, Om. Iya, enggak, ini warnanya, warnanya tricolor. Ini warnanya black and tan. Black and tan. Cuma ini kayaknya lebih gede dari. Nah, tapi mukanya kayak Rottweiler gitu loh. Iya. Ekspresinya memang ya. Ada. Tapi ada. Tunggu. Mastiff dicampur sama Rottweiler. Padahal Rottweiler itu turunan dari Mastiff. DNA-nya Tibetan ini ada DNA Rottweiler malah setelah diteliti. Kok begitu ya? Ya. Jadi ada padahal Rottweiler itu Jerman. Ya, diambil ini Cina. Ya, diambil karena waktu itu ini kan dari China dikirim ke Europe. Nah, di sanalah mereka olah karena mereka mau ini lebih trainable. Oh, lebih bukan trainable. Stubborn gitu loh, bukannya apa sih namanya? Tibetan tuh kadang kan sesuka dia, enggak bisa kayak anjing lain dipanggil mau datang langsung. Oh, Tibetan enggak bisa begitu ya? Enggak bisa. Harus sangat-sangat. Ini kondisi bulunya lihat tuh. Bagus banget. Tebel banget bulunya. Ini lagi bagus-bagusnya bulu. Nah, ini perawatan hariannya gimana di sini? Sebenarnya simpel kok. Dia nggak bau Tibetan itu. Nggak bau? Nggak bau. Jadi kalau sebulan nggak mandi juga masalah. Asal disisir aja. Asal disisir. Gua kalau duduk ngeriput. Ngeriput. Nggak aman. Aman pak? Kok disuruh duduk katanya? Biar gugu kayak kelihatan kok. Biar gugu kayak kelihatan. Oke, lu duduk di sini aja sini nih, ya kan? Ya, kalau begini kelihatannya gede. Nah. Mandinya berapa lama sekali? Ini depend, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang sebulan. 2 minggu sampai sebulan? Nah bagian sininya nih kan? Ini karena dia panas nih. Oh, panas cuaca begini dia, cukup panas berarti? Sudah panas, sudah panas begini. Padahal ini dingin sekali, kayak di Eropa lu, 0 derajat. Gue mau ngomong takut sambil sepatu. Trauma kalau jongkok begini. Ya, jadi kayak begini udah ngos-ngosan gitu. Nah kalau di rumah biasa AC. Dilepas atau gimana? Pagi sore aja. Pagi sama sore aja. Dia sama anjing lain galak gak tuh? Nah depend nih, kalau betina dia agak ini. Ini betina jantan. Jantan. Apapun. Ini kalau di rumah suhu AC-nya berapa derajat ya? 22. 22 ya? Di remote 22 apa iya. Suhu ruang? Enggak, suhu ruang. Suhu ruangnya 22 derajat, jadi sama kayak di puncak atau di Bandung kali ya. Cuman kurang dingin juga buat mereka kurang. Kali ya.
mesti lebih itu lagi ya. Tapi kan kita nggak bisa maksa dia dingin terus kan, kita harus latih dia sesuaiin juga supaya bisa ya. Nah ini lu siowin juga? Ini udah selesai, udah champion. Nah waktu show ada masalah nggak pasti periksa gigi enggak, sama juri masalah. Gitu? Nggak ada masalah. Nggak masalah. Nih ini kalau di tempat dia di rumah apa bisa kayak begini? Kecuali kita keluar duluan. Kecuali, oh gue pernah dengar satu orang ngomong ya kalau mau masuk ke kandangnya ini gak bisa. Mesti hati-hati. Nggak bisa masuk. Tuh. Coba gak kenapa? Bisa. Karena kenapa? Itu wilayah dia. Memang sudah fungsi dia. Jadi kayak, dia kandang, ya. Kita mau masuk nggak bisa. Nggak bisa, orang asing nggak bisa. Mesti yang punya. Yang punya. Yang punya pun juga mesti hati-hati. Kayaknya. Yang punya nggak masalah. Nggak masalah. Iya, dia yang sangat punya protektif. Dan keluarganya. Iya, dia sangat protektif. Sama anak kecil, sama anak saya dia sayang banget. Sampai guling-gulingan sama anak saya padahal umur 5 sama 7 tahun. Asing dari pintu depan suaranya dia udah gong. Oh, udah tahu. Jadi ini anjing memang fungsinya buat anjing jaga. Iya. Protektif. Jadi memang Tibetan Massif ini dipakai sama biksu-biksu di Tibet itu untuk menjaga. Kuil. Iya. Lalu sekarang sama orang Cina sebagai lambang kekayaan. Iya. Ya. Tapi itu dulu, sekarang udah harga udah normal lagi. Sekarang di Cina kalau orang kaya itu mesti punya anjing herder SP1. Betul. Apaan tuh? SP1 itu anjing nomor 1 Jerman. Jadi setiap tahun tuh dipilih anjing yang terbaik kemana. Nah itu biasanya sekarang yang bisa beli orang Cina itu doang. Itu berapa miliar ya? Miliaran. 6 kalau nggak salah. Iya. 6 miliar. SP1. Gue mau buka pertanyaan netizen dulu ya, Put. Lu mau tanya apa ke Put? Gue mau nanya, jadi banyak tanya soalnya jadi lupa. Oh ya, dulu beli berapa? Nah ini di Eropa ini buka-bukaan gitu. Ya, kira-kira berapa nih? Papinya sampai sini total 7.000. Papi sampai sini 7.000 sekitar 100 jutaan. Iya. Berarti nggak terlalu mahal juga ya? Memang enggak. Kalau itu kargonya? Ya itu sudah sama kargo. Sudah sama kargo. Nah, kargo ya. Itu kan dari Eropa. Kalau dari Amerika itu paling mahal memang. Papi aja 7.000. Kenapa di Amerika lebih mahal? Karena pengalaman breeder ya. Oh, apa kualitas lebih bagus juga? Betul. Kualitas lebih bagus. Padahal kalau ngomong Eropa ya, Eropa itu pusatnya anjing, awalnya anjing itu di Eropa ya. Nah, Tibetan nih dari Amerika. Gue boleh jadi bingung. Jadi Tibetan itu asal Tibet. Betul. Nah, gue belinya dari Eropa. Betul. Yang bagus itu di... Betul, yang mengembangkan bener-bener serius tuh breeder di Amerika. Malah Amerika? Betul, malah waktu itu untuk memperbaiki bloodline, dikirimlah dari Amerika ke Eropa. Inilah hasilnya. Perbaikan bloodline. Jadi udah ada pergeseran ya. Dulu tuh zaman dulu mesti anjing-anjing terbaik itu dari Eropa, karena Eropa itu pusatnya pengembang biakan hewan. Nah, sekarang nomor 1 breeder Tibetan tuh di Amerika. Amerika. Nah, pernah nggak Tibetan ini best in show? Ini belum. Di mana di sini? Bukan, di dunia ini. Oh iya, sering. Sudah sering ya. Sering. Tapi mungkin kayak World Dog Show. Iya. Terakhir di China juga menang kan? Menang kemarin, tapi di Shanghai. Best in show enggak? Di grup sih. Di grup ya, belum best in show ya. Waktu di World Dog Show di Eropa, di mana saya lupa, itu best in show 1. Oh. Tapi dari Rusia. Dari Rusia malah sekarang? Iya, Rusia. Rusia juga ini. Tibetan itu Mongol ya, Om? Tibet. Bukan Mongol ya? Bukan. Ini kalau mandiin ya, gue lagi mikir mandiin berapa jam? Mandinya sih cepet grooming-nya. Iya, keringinnya dari mandi, keringin ya. 3 jam. Iya. Udah pernah punya anak kan belum? Kenal. Belum. Rencana kapan breeding? Nah, breeding tuh saya harus cari betina yang benar. Ini belum punya betina? Belum. Pala sama Cina Natalia dia udah punya 2. Dia betina semua. Oh, dia betina. Memang rencana awalnya dia cari betina lalu buat dikawinin. Oh, nanti kawinnya sama ini iya. Kuso nih. Iya. Nah, anakannya kira-kira kalau lokal pasaran berapa? 50 minimal. Bisa 50. Iya. Karena sama aja, mau impor juga ongkosnya tinggi kan? Ongkosnya tinggi, bener betul. Bener gak? Iya. Nggak dapat 50. Betul, lebih. Iya. Nah sekarang ini punya di sini 50, tapi udah anakan impor juga sama aja. Tuh, lihat tuh. Dia pengen ke... Dibanding sama anjing asli itu khas gitu ya. Anjingnya sih kelihatannya manja gitu ya, tapi galak ini. Gua tadi makanya rada ngeri. Bukannya lu takut anjing gede, Om? Lu yang takut anjing gede. Gua sama Rottweiler aja kemarin nggak berani sama Great Dane. Sama siapa? Sama Great Dane. Berani. Lah, duduk bareng nggak mau. Enggak, kalau ini rada ngeri, tapi tadi udah kenal nggak apa-apa. Belum. Coba pengalaman. Gua mau ambil nih. Belum pernah. Ya. Ini boleh diambil kan? Bisa.
Pusok. Udah kenal udah. Ngeri gua. Kalau di-hub lumayan juga, Om. Iya. Gila, kebayang enggak bulunya, Put? Ngeringinnya. Iya kan? Udah berapa banyak ya Tibetan Massif ini di Indonesia? Lumayan banyak sekarang. Lumayan? Iya. 10 ekor? Mungkin lebih. Mungkin lebih. Natali aja 3. Lu ada berapa ekor? Saya 1. 1. Iya. Tuh, tangannya lihat. Cina Natali 3 apa 5, Om? 3. 3 ya. Mana sih kupingnya? Ini. Ini kalau anjing begini bersihin kupingnya tiap hari juga enggak kok? Enggak sih. Pas grooming aja. Ih, gila bulunya tebal banget. Ini kalau buat peliharaan rumah ya. Cocok enggak? Harus punya tempat buat dia. Tempat maksudnya kandang dia sendiri khusus. Kandang sama maksudnya ada lapangan gitu. Kalau misalnya dilepas di dalam rumah. Asal rumahnya protek tip pagar, oke. Okay. Harus okay. Pagar. Pokoknya kalau tidak harus ada pagar. Bahaya kalau nggak ada pagar. Pagarnya orang begitu masuk, dia ngehap langsung gigit. Iya. Bukan gigit sih, maksudnya dia pasti dia kasih warning kan. Pasti lah. Proteksi ya. Nah, buat pemula. Gua enggak pernah piara anjing nih. Iya. Menurut lu cocok enggak piara Tibetan? Saran saya minimal ada pengalaman anjing besar lainnya dulu. Oh, mesti pernah biar ya. Anjing lain ya. Karena Tibetan ini benar-benar beda ya. Lihat gua bisa dudukin tuh. Jangan Om, gua dudukin. Ini gua duduk, Put. Ini malah bisa. Gua santai bener, Put, ribet. Ini malah bisa. Jadi malah bisa. Ini kalau anak kecil bisa naik ya? Bisa. Anak saya naik gini dia. Kayak kuda. Kayak kuda. Anak saya tiduran mah dia jadiin bantal. Ya. Kalau Kuzo tiduran, dia tiduran di badan ya. Ini mesti dijaga supaya enggak ada kutu ya. Ya. Kalau ada kutu setengah mampus ini nyatin. Kasih obat aja. Pakai obat kutu ini? Pasti. Kalau Koko sendiri awalnya miara anjing kok? Anjing gede. Saya awalnya ada Alaskan, Samoyed, Husky, tapi sekarang cuma dua aja, Tibetan sama Alaskan. Jadi ya balik lagi yang tadi Om, mesti ada pengalaman berarti ya. Tuh, anjing gede ya. Minimal satu terah besar dulu biar tahu. Karena beda sekali terah besar sama terah kecil ya. Perawatan kaki, bulu. Gila. Put, pegang bulunya ini, Put. Apakah Anda tertarik untuk membeli? Enggak. Ini foto pun nih. Ini biar fotonya viral dari sana dong. Sini. Sini kok bareng kok. Yuk foto bareng yuk. Buat di thumbnail ya. Ini foto bareng sini. Oke, 1, 2, 3. Panggil dong. Cekrek, 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 cekrek. Gak bisa foto beneran. Matiin dulu. Gak bisa, tinggal jepret. Buat lu gak ngerti caranya. Gak bisa. Gak bisa ya. Yaudah ntar di tadi cekrek cekrek cekrek. Ya pakai handphone saya nih. Udah enggak usah bisa. Di screenshot nanti. Entar di screenshot dong. Iya. Emang enggak bisa itu? Enggak bisa kalau lagi begini, lagi nge-record. Nah, Tibetan ini juga bukan beda ya. Hei, hei. Jangan ngobrol ini tengok. Tibetan ini juga bukan seperti anjing-anjing lain. Kalau kita lempar bola dia main. Oh, ini enggak bisa. Mesti lempar duit kali. Dia agak lebih banyak save energi buat protect. Oh, jadi memang fungsinya untuk protect, jaga dia aja gitu. Jadi kalau dia keluar pertama pun dia pasti keliling teritori. Kalau udah aman ya dia sit down aja. Dia diam aja gitu ya. Bukan anjing yang hobi main. Dari anak kan juga begitu. Anak oh, jadi dia enggak hobi main ya? Enggak, paling lempar bola sekali aja udah. Udah. Capek atau enggak biasa atau gimana memang, sih? Memang sifatnya begitu. Memang sifatnya begitu. Dia lebih banyak save energy. Oh. Buat kayak gini udah. Dia merasa aman udah dia begini. Ya kalau gini anak saya tiduran di badan ya. Kalau saya boleh tiduran. Itu. Put enak loh, Put. Ya, tapi mukanya kayak Rottweiler Om, bener Om? Iya karena warnanya ya. Ini ya. Juga fang dia ada juga. 10 warna loh. Ada 10 warna? Ya, apa ada, aja? Ada red, ada blue, blue and tan. White. Krem ya? Ada red, ada gold. Gold, yeah. Gold itu kayak cowok-cowok. Iya. Yeah. Warna coklatnya kayak begini. Ah. Tan gitu. Yeah, lebih merah lagi. Ada blue and tan. Blue and tan. Yang paling mahal warna apa? Yang paling kalau buat show ya, paling lebih mudah menang itu black and tan. Black and tan-nya kalau buat show. Kalau warna lain, ya ini kan tergantung juri ya. Kalau warna ini juri agak-agak. Nah, kalau warna paling unik
yang paling jarang. Gold. Yang warna emas itu ya. Yang kayak cowok-cowok ya? Iya, kayak cowok-cowok begitu. Tapi dia ada kayak tan-nya juga deh. Enggak ada. Kayak ada begitu, empat mata begini. Enggak ada. Om, berarti kalau yang di foto-foto yang beredar itu bohong dong, Om ya? Yang apa itu? Yang sampai gede banget bisa, begitu ya? Bisa Photoshop atau sudut ambil fotonya tuh jadi kesannya gede. Aja gede sekali atau di blow. Ini bulunya di blow. Dia kalau deket anjing lain gimana? Depend kalau anjingnya itu duluan. Maksudnya apa? Kayak misalnya di rumah hidup sama anjing kecil gitu masalahnya. Enggak masalah. Enggak masalah ya. Dia jadi proteksi ya. Dia juga main juga sama anakan alaskan saya main. Nah, kalau yang dari Cina sama Eropa, apa benar Eropa itu lebih kalem? Iya, bukan kalem, lebih smart. Lebih smart aja. Iya, karena lebih smart jadi bisa trainable. Oh. Nah, karena dari China dia lebih stubborn lah. Oh. Lebih stubborn tuh lebih apa ya? Lebih stubborn tuh bayan ada ya? Wah, keras kepala. Keras kepala. Ya. Nah, karena keras kepala, jadi dia nggak bisa kita train. Lebih susah kali ya? Lebih susah kita train. Karena kalau di Eropa itu memang orang Eropa lebih bisa ngedidik anjing, ya lebih ngelatih anjing gitu. Makanya orang Eropa tuh pinter-pinter buat nyiptain hewan. Itu. Kayak kuda-kuda juga dari Eropa kan, bayangkan ya. Oke, sekian bincang-bincang tentang Tibetan Masif bersama Ko Gunawan. Dan Cici siapa nih? Natalia. Ya, Natalia juga sendiri. Namanya sama. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye.